Ini wapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini senang sekali saya bisa menyapa kembali teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas, serta diberikan rezeki yang halal dan barokah serta melimpah, amin ya rabbal alamin. Baik teman ya, hari ini Jumat 3 September 2021. Senang sekali saya bisa hadir untuk menginformasikan harga-harga sayuran dan cabai di pasar induk pari di Jawa Timur. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan insya Allah mendapatkan pahala. Dan silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita ataupun saudara kita mengetahui update harga terkini sayuran dan cabai di pasar induk pari di Jawa Timur. Baik teman-teman, hari ini cuacanya lumayan cerah ya, cerah dan panas sekali. Alhamdulillah hari ini juga harga-harga juga banyak yang mengalami kenaikan teman ya. Khususnya cabai ini hari ini juga menaik, sawi juga mulai merangkak naik, harga bayam, harga kacang panjang juga mulai naik teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita awali hari ini untuk harga wortel ya teman ya. Untuk harga wortel hari ini untuk yang ST ini harganya Rp2.500 sampai Rp3.000, sedangkan untuk yang agak lumayan ya harganya Rp6.000 sampai Rp7.000. Sedangkan untuk wortel manis teman ya, untuk yang plastikan biasa ini harganya Rp8.500 per kilonya. Untuk yang kartonan ini beras tagi harganya Rp11.500 per kilo. Sedangkan untuk bungkul harganya Rp8.000 per kilo. Untuk kubis acaran masih Rp6.000 per kilonya ya. Untuk kubis, untuk daun bawang Rp8.000, ada yang Rp7.000 per kilonya. Jadi untuk daun bawang ini, seledri dan daun bawang harganya Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilo. Sedangkan untuk sawi putih Rp4.000. Ya, ini daun bawang ini teman ya, harganya Rp7.000 sampai Rp8.000. Jadi juga sangat bervariasi untuk harga-harga tergantung jenis, kualitas serta beda lapak juga beda harga teman ya. Untuk kubis ini eceran Rp6.000 per kilo. Sedangkan untuk selada keriting teman-teman hari ini Rp4.000 sampai Rp5.000. Untuk sawi putih ini juga sama Rp4.000. Sedangkan untuk sawi gajih harganya juga sama Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilonya. Nah, ini selada keriting ini juga sama Rp4.000. Untuk selada air harganya per ikat Rp1.000. Oke teman-teman ya, langsung saja kita lanjutkan informasi lainnya untuk harga-harga sayuran yang lain. Jadi memang hari ini lumayan cerah untuk harga, alhamdulillah banyak yang mengalami kenaikan teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk harga bawang merah teman-teman ya. Untuk bawang merah ini yang agak besar ini teman-teman ya, ini dari Malang teman-teman ya, harganya Rp20.000 per kilonya. Sedangkan untuk ada juga yang kecil Rp15.000. Sedangkan untuk bawang putih eceran Rp20.000, untuk keroncongan harganya Rp17.000 sampai Rp18.000 untuk bawang putih. Jadi untuk bawang putih cenderung stabil ya. Untuk bawang putih cenderung stabil untuk harganya. Semoga saja untuk harga-harga ini juga cepat stabil teman-teman ya, supaya para petani juga semangat dalam berkarya dan bertani.
Oke, untuk kentang teman-teman ya, beberapa hari terakhir ini memang ada mengalami kenaikan juga untuk kentang yang biasanya 8.000 juga 9.000 rupiah, hari ini yang biasanya 3.000 juga 4.000, jadi mulai ada kenaikan untuk kentang ya. Memang beberapa hari ini untuk stoknya juga sangat berkurang, mungkin memang ada kenaikan jadi agak telat teman-teman ya. Jadi yang kecil-kecil ini 4.000 rupiah, ada juga yang 8.000, ada yang 9.000. Ini 9.000 rupiah teman-teman ya. Untuk yang lebih besar lagi juga ada yang 11.500. Jadi untuk kentang juga sangat bervariasi untuk harganya. Oke. Untuk bayam hari ini 3.000 rupiah teman-teman ya, hari ini. Untuk terong lalap hari ini juga 4.500 rupiah per kilonya. Jenis terong-terongan hari ini juga naik teman-teman ya. Kalau tomat cenderung stabil, masih naik turun, tapi masih di kisaran 10.000 rupiah. Oke, untuk teman tomat ini teman ya, 11.000 rupiah untuk tomat. Ada juga yang 9.000 rupiah, tapi agak kecil ya. Kalau tomat buah ini harganya 11.000 rupiah. Untuk yang agak kecil ini harganya 9.000 rupiah. Terus ada yang agak tanggung lagi teman-teman ya, harganya 10.000 rupiah ini. Jadi tomat tergantung besar dan kecilnya ya. Kalau eceran hari ini di pasar Induk Pari ini mulai harga 9.000, 10.000 dan 11.000 rupiah. Kalau yang agak besar itu 11.000 rupiah. Sedangkan untuk buncis ya, buncis hari ini 3.000. Ada juga yang 2.500, tapi rata-rata 3.000 sampai 4.000 rupiah eceran. Sedangkan timun hari ini juga luar biasa mengalami kenaikan teman ya. Timun eceran hari ini 5.000 rupiah di pasar Induk Pari, untuk keroncongan atau bok-bokan 4.000 rupiah. Sedangkan untuk timun baby ada juga yang 4.500, ada juga yang 5.000. Sedangkan untuk kerai teman-teman ya, ada yang 3.000 dan 2.000 rupiah per kilonya. Untuk terong hari ini juga luar biasa ya, untuk terong terus merangkak naik. Untuk harga terong eceran 4.500 ya di pasar Induk Pari ini. Oke teman-teman ya, langsung saja kita lanjutkan untuk harga jagung manis hari ini. Kalau pagi tadi 3.600 teman-teman ya, 3.600 sampai 3.700 untuk jagung manis. Kalau siang ini ada 3.500. Untuk labu atau waluh ini teman-teman ya, per kilonya 4.500 rupiah per kilo. Oke teman-teman ya, lanjut lagi. Sekarang kita lanjutkan untuk harga cabai-cabian ya. Hari ini cabai rawit merah juga mulai mengalami kenaikan ya. Siang ini jam 2 siang, saya memang belanja hari ini agak siang ya, biasanya saya jam 3:30 sampai jam 4. Untuk harga hari ini untuk cabai rawit merah juga sangat bervariasi tergantung jenisnya ya. Jadi hari ini jam 1:30 siang untuk harga cabai rawit merah, harganya untuk jenis ori hari ini 13.500, jadi agak naik ya, kemarin 11.000, hari ini 13.500 rupiah. Semoga harga ini juga terus merangkak naik teman ya, supaya para petani juga bisa merasakan hasilnya, karena memang cabai ini biayanya juga sangat lumayan mahal teman ya. Sedangkan untuk jenis gandrung 12.000 rupiah, untuk jenis asmoro harganya 11.500 rupiah per kilo, 12.500 untuk jenis asmoro. Jadi juga macam-macam ya. Untuk ori hari ini 13.500. Oke teman ya, untuk cabai lalap, cabai rawit hijau harganya 8.500 sampai 9.000 rupiah, ada yang 10.000 rupiah. Oke, untuk harga cabai rawit merah hari ini jam 1:30 harganya 13.500 rupiah untuk jenis ori. Baik teman ya, suasananya seperti ini ditaruh di kresek ini, plastik merah ini teman ya. Jadi suasananya seperti ini,
kondisi di pasar induk pare ya. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan untuk informasi lainnya untuk harga petai teman-teman ya, di pasar induk pare ini masih sama ya, ada 1.400 sampai 1.600 rupiah. Sedangkan untuk terong hari ini luar biasa, untuk kacang panjang 3.500 sampai 4.000 rupiah ya, ada yang 2.500 petai ini teman-teman ya, satu ikat biasanya isinya 100, harganya 1.400 sampai 1.700, bahkan ada yang 2.000 tergantung kualitasnya. Oke lanjut lagi untuk cabai merah besar hari ini juga masih belum stabil ya, naik turun. Untuk cabai keriting ini 7.000 rupiah per kilo, untuk cabai merah besar ini harganya 9.000 rupiah. Jenisnya juga sangat bermacam-macam. Untuk cabai merah keriting juga ada yang 6.000 dan 7.000 rupiah teman-teman ya. Ini 6.000 rupiah. Sedangkan untuk cabai hijau besar ini ada yang 6.000 juga ada yang 7.500. Sedangkan untuk cabai merah besar ini ada yang 7.000 rupiah dan 9.000 rupiah ya, tergantung jenisnya. Memang ini tidak berasal dari Kediri, ada yang dari Tuban, ada yang dari Semarang. Jadi juga dari luar Kediri juga ada, bahkan luar provinsi teman-teman. Oke, untuk cabai lalap ini harganya 8.500 sampai 10.000 rupiah. Oke teman-teman ya, untuk jenis cabai-cabian hari ini silahkan tanya, apabila ada yang belum saya sampaikan silahkan tanya di kolom komentar teman-teman. Oke, untuk kacang panjang ini hari ini 3.500 sampai 4.000 rupiah. Untuk pon-pon, untuk kencur hari ini 20.000 rupiah. Untuk jahe embrit 19.000 rupiah. Untuk jahe gajah 11.000 rupiah. Untuk keluak harganya 11 sampai 14.000 rupiah. Untuk kunir ada yang 7.000, ada yang 5.000 rupiah. Sedangkan untuk gambas hari ini 3.000 sampai 4.000 rupiah. Untuk kacang panjang ini juga sama, 3.500 sampai 4.000 rupiah. Untuk terong lalap harganya 4.500 rupiah. Ini gambas ini teman, harganya 4.000 rupiah. Untuk kangkung hari ini 1.500 sampai 2.000 rupiah. Untuk sawi hari ini mengalami kenaikan teman ya. Untuk sawi hari ini 2.500, ada yang 2.000, ada yang 2.500 rupiah. Sedangkan untuk bayam 3.000 rupiah hari ini. Jadi untuk sayuran hijau hari ini juga mengalami kenaikan teman ya. Untuk kenikir 2.000 rupiah. Jadi bayam hari ini juga mengalami kenaikan. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga saja kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Untuk video kali ini saya akhiri sekian dulu. Terima kasih kepada semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena waktu sudah sore dan saya sudah selesai belanja ini, saya akhiri dulu. Besok kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga petani Indonesia tambah maju, sukses, dan jaya. Amin ya rabbal alamin. Thank you.